Selamat datang di channel Junan Live. Kali ini kita akan bicara tentang permasalahan hukum sehari-hari. Yang akan saya sorot adalah adanya berita-berita di medsos ataupun di koran yaitu tentang cerita atau kisah tentang debt collector. Saya akan bacakan salah satunya itu dari kompas.com. Ini judulnya Duduk Perkara Oknum Polisi Tembak Debt Collector di Palembang Nunggak Cicilan Mobil 2 Tahun. Kalau kita bicara dari sisi hukum, apa boleh seseorang yang nunggak membawa mobil di jalan itu dirampas atau diambil secara paksa oleh debt collector atau petugas dari perusahaan finance. Kalau kita bicara sisi hukumnya, hal tersebut tidak boleh. Karena apa? Karena pada saat pelaksanaan angsuran mobil, itu biasanya dijamin oleh fidusia. Fidusia itu apa? Pengalian hak secara kepercayaan bahwa dengan ketentuan pengalian hak kepemilikan itu walaupun sudah berubah, tetapi penguasanya tetap pada pemilik barang. Jadi bagaimana baiknya? Apakah debt collector yang menunggak itu boleh mengambil suatu waktu di jalan, boleh dengan catatan bahwa kalau memang dari pemilik barang itu menyerahkan secara sukarela. Jika secara sukarela, dia tidak terpaksa, boleh-boleh saja dia menyerahkan di mana tempat berdasarkan kesepakatan berdua, boleh di jalan, di rumah daripada pelanggan ataukah di tempat lain yang sudah disepakati. Tetapi jika dari pemilik barang tidak bersedia atau dengan sangat terpaksa maupun mempertahankan unit kendaraannya atau dari mengambil secara paksa kayak seperti dan ceritanya mengambil kuncinya merampas stnk nya itu yang tidak diperbolehkan secara hukum karena apa yang dilakukan departur itu bisa bisa melanggar ketentuan daripada tindak pidana jadi bisa tindak pidana bisa kekerasan bisa tindak pidana pencurian atau tindak pidana perampasan barang sehingga sebaiknya bagaimana jika memang dengan sangat terpaksa kita tidak bisa membayar atau mengangsur sebaiknya datang aja ke kantor finan untuk berdiskusi atau meminta keringanan mungkin juga kebijaksanaan sehingga bisa untuk penyelesaian yang terbaik terhadap hutang yang sedang macet atau terlambat bagi perusahaan leasing atau finan Tata cara terhadap pengambilan unit ini ada dua: bisa dengan sukarela, tidak perlu melalui pengadilan atas kesepakatan para pihak, baik debitur maupun kreditur; bisa juga dengan melalui pengadilan, dengan mendasarkan pada jaminan fidusia, adalah permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi yaitu apa, biar negara melalui pengadilan negeri akan mengambil paksa barang yang ada di konsumen yang terlambat karena sudah one prestasi atau cedera janji. Jadi dua cara itu yang dimungkinkan oleh hukum untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan dari sisi hukum tentang permasalahan tersebut khususnya dari sisi fidusia. Pelaksananya hanya sukarela atau bisa melalui eksekusi pengadilan. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.